Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para pencinta Aizofor dimanapun kalian berada. Jumpa lagi di channel YouTube kesayangan kita semua yang selalu memberikan berita-berita terupdate seputar kisah asmara artis kesayangan kita, siapa lagi kalau bukan si ganteng Rangga Zob dan si cantik Heiko van der Vecken. Untuk para Aizofor semua yang baru menemukan dan baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kita semua tidak ketinggalan info-info terbaru mengenai hubungan asmara Rangga Zob dan Heiko van der Vecken. Dan buat para Aizofor semua, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita, tonton video ini sampai selesai ya. Tanpa bertele-tele lagi ya guys, kita langsung saja ke pembahasannya. Ya, telah mengundurkan diri dari kantor Cahaya Nanda. Otomatis Lia tidak punya pekerjaan lagi. Seperti yang kita lihat ya guys, Lia ini sudah membantu atau menemukan dewa tergeletak di dekat semak-semak akibat dibuang oleh para penjahat. Lia menemukan dewa dan akhirnya membawanya ke kontrakannya. Lia langsung memberitahukan ke keluarga Buana bahwa ia telah menemukan dewa. Di sini Lia mendapatkan amanah untuk menjaga dan merawat dewa dengan syarat akan diberikan uang yang banyak oleh keluarga Buana. Lia pun menyetujuinya. Dikarenakan Lia saat ini tidak lagi bekerja dan ingin memerlukan uang untuk biaya hidupnya, Lia membantu dewa mencari anaknya. Tapi saat di perjalanan, Pajar melihat Lia bersama dewa. Pajar sangat cemburu dan marah kepada Lia, lebih memilih dewa dibandingkan dirinya. Di sisi lain pula, Lia melihat Pajar bersama Nana. Lia pun sama cemburu dan marah melihat Pajar bersama wanita lain. Perselisihan ini dan kesalahpahaman ini membuat hubungan mereka hancur dan tidak bisa kembali rujuk untuk saat ini. Kita doakan saja ya guys untuk hubungan Pajar, semoga mereka berdua ini cepat rujuk agar para penonton tidak emosi-emosi lagi ya guys melihat pertengkaran Lia dan Pajar ini. Yang ingin tahu berita-berita selanjutnya mengenai hubungan asmara Rangga Zob dan Heiko van der Vecken, jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya. Sekian video ini, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.